Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyebabkan puluhan rumah dan akses jalan terputus karena tertutup lumpur abu vulkanik. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, mencatat korban sementara terdampak abu vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih 102 orang mengalami luka bakar. Dan satu orang meninggal dunia. Para korban yang mengalami luka bakar saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Harjoto Lumajang. Sementara dampak material yakni jembatan Geladak Perak jalur utama arah Lumajang Malang terputus total sehingga warga di dua kecamatan yakni Kecamatan Pronojiwo dan Tempur Sari terisolasi atau tidak ada akses jalan lagi menuju kota Lumajang. Saat ini akses yang menuju tempat pengungsian warga masih tertutup abu vulkanik. Akibatnya, hujan terus mengguyur kawasan Gunung Semeru. Tim SAR terus bergerak menuju lokasi pengungsian dengan menggunakan luder atau alat berat ke Dusun Curah Kobokan dan posko bantuan utama ditempatkan di Pendapa. Ditempatkan di Pendapa Arya Wiraja, Kabupaten Lumajang. Daerah terisolir tidak terjangkau yang tadi malam ditemukan 5 mayat dan rekan-rekan masih membuka jalan dengan Jenso. Ini saya sekarang ada di Sumber Wuluh, dusun Kamar Kajang. Yang sekarang ini yang Kamar Kajang. Ada sekarang ini di Kamar Kajang. Di depan ini harapan kita semua yang sekarang ada di lokasi di sini ini adalah tambahan personil untuk persiapan evakuasi. Ini tadi yang sudah melihat langsung beberapa lokasi yang memang berat ya. Abunya masih panas. Ada tinggal. Untuk tanahnya masih panas. Masih panas. Iya. Kemudian tadi kendalanya tadi kita di sana itu tiba-tiba hujan abu deras. Jadi kita barusan tadi ini. Iya. Barusan. Makanya kita memutuskan untuk balik kanan. Nah, yang belum ter apa konfirmasi orang yang masih di lokasi sana berapa orang? Kalau di situ 9 orang. Itu di tengah. Itu gak ketemu, gila. Pada Sabtu sore kemarin, di aliran Sungai Besuk Kobokan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, terjadi banjir lahar dingin dan kumpulan asap tebal disertai abu pasir akibat material lava awan panas guguran Gunung Semeru yang terbawa guyuran air hujan dan mengakibatkan banjir lahar dingin melewati das daerah aliran Sungai Besuk Kobokan. Tagana BPD hari ini kita bergabung di dusun itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin komandan, bila mana ada perkembangan kami nanti bisa 87 untuk situasi awal pagi hari ini. Dan